Presiden Joko Widodo Rabu malam menghadiri peringatan malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Asrama Perguruan Islam Ponpes Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta agar para santri dapat mengenang sejarah umat Islam saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk mendapatkan perintah sholat lima waktu. Turut mendampingi Presiden Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwi Payana, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, dan pejabat setempat. Presiden berharap dengan peringatan Isra Mi'raj santri dapat lebih mempererat persaudaraan dengan segenap elemen bangsa sehingga tidak mudah terprovokasi. Saya melihat bahwa santri-santri di sini akan menjadi aset bangsa kita, bangsa Indonesia. Kedepan dalam persaingan itu, dalam kompetisi itu, insya Allah kita akan memenangkan.